seiring rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam kegiatan pembinaan kader PKK bersama tim penggerak PKK Kabupaten Malang yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 10 Desember tahun 2020. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus PKK Kabupaten Malang, yang saya hormati ibu-ibu pengurus PKK Kecamatan, yang saya hormati Kecamatan Malang, ibu-ibu pengurus PKK Desa yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita bisa hadir di Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang. Kami dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Lawang mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang beserta Ibu Pengurus PKK Kabupaten Malang. Kita telah melalui dengan kita atau super lainnya besar bahwa kami dan kita Satu, dua, tiga. Mana semangatnya? Jangan lupa di subscribe. Saya bersama dengan Ibu Ketua PKK Kabupaten Malang. Bu, ini acara untuk sosialisasi dalam rangka kader PKK untuk menyikapi, Bu, mungkin jauh mana, Bu? Ya, pertama itu mau dan tahu. Ya. Untuk menjadi perubahan di kecamatan. Ya, terus Hanumi. Kalau menurut dari ibu-ibu mungkin ya karena ini wacana kayaknya musimnya hujan, mungkin ada untuk pesan-pesan ke ibu-ibu. Itu bukannya kader, karena masalah penyakit yang sama Pak Presiden, masalah stunting, sama masalah defisit itu
fokuskan untuk prinsip hidup ya. Jadi sebagai kader gerakan ini pandai-pandai untuk pertama menyiasati, kedua mendekati secara kekeluargaan kepada para yang terkena penyakit tersebut. Jadi ya. Kedua-duanya rentan dipublikasikan. Jadi penyakit dua itu disetujui oleh keluarga. Kita harus pandai-pandai pendekatan, pendampingan, untuk mengontrol yang terkena oleh penyakit tersebut. Oke Mi ya, terima kasih Mi. Semoga untuk wilayah Lawang, Kabupaten Malang menjadikan bisa untuk contoh untuk ibu-ibu PKK. Terima kasih. Ya.